ambil sesabar aku, Bang. Kau pikir aku sudi kapan nungguin kau bubulan belacam gini? Apa? Nah, makan apa? Utang di mana-mana nih. Gigi aku pun rasanya lepas dah. Abang kan janji datang bulan depan. Ah, omong gua aja kau banget. Di mana-mana, laki itu yang ngasih duit. Mana ada cerita ditinggal pergi tak ada bekal macam gini. Abang itu belum bisa berangkat, deh. Baru bulan depan berlayar. Apa? Apa giasan kau? Sebentar, deh. Dengar dulu. Nak ngeles lagi kau. Pandai kau ngeles, Bang, ya. Kau tengok jak sampai mana kau bisa ngeles. Kalau lihat aku di mana sekarang? Hah? Emang lagi di mana kamu, Dek? Dek? Halo? Halo? Ini rumah Bang Rahmat, ya? Anak-anak mana, Bu? Biasa, Neng. Kalau liburan ini mah pada mancang-mancangnya permen PS. Kok sih gak pernah tahu ada temannya Bang Rahmat yang namanya Yayat? Neng Desi udah punya anak belum? Belum, baru-baru, Bu. Iya juga sih, ya. Udah laki kayak gitu kelakuannya. Emangnya udah berapa lama, Neng? Hampir 6 bulan, Bu. Manggilnya jangan ibu kali, empok aja biar akrab. 6 bulan, ditinggal gitu aja. Ya gitu, Pok. Saya tak tahu apa, sampai sebulan lalu ada yang bilang dia tinggal di sini. Gak tahu nih, biasanya sih gini hari Bang Rahmat udah pulang. Itu dia kayaknya datang. Neng Desi, kenalin, laki Mpo namanya Bang Rahmat. Oh, hai Bang Rahmat. Oh iya, ngomong-ngomong aja dulu ya. Mpo ada yang ketinggalan nih di warung nih. Bang, tarik ke warung. Bang, aku... Kamu ngapain di sini, Dek? Kamu ngapain di sini? Kenapa saya telepon gak diangkat, ha? Kamu gila ya datang ke sini? Kok gitu sih, Bang? Kita senang kesini. Kamu cinta apa aja? Kamu cinta apa aja sama dia? Tenang aja loh, Bang. Dia tak tahu apa-apa. Belum aja sih. Kenapa kamu datang tiba-tiba kayak gitu? Huh? Kenapa gak bilang-bilang saya dulu? Aku bilang ke, tak bilang ke. Sama gak, Bang? Kamu gila ya? Kalau dia tahu. Kenapa? Kau takut dia liat ini? Tak rindu aku ke, Bang. Aku rindu tau, Bang. Mimpikan kau tiap malam. Kau belai muka aku. Udah. Ini. Nah, ini ada duit, ah? Ya, itu duit. Hah? Kamu pakai ini itu lagi untuk, apa itu? Untuk naik ojek. Di depan sana ada tukang mie ayam besar. Kita ketemu di sana. Kita ngobrol sana. Gimana, Bang? Gimana sih, Yayat? Yayat itu? Oh, itu ntar katanya diteleponin si Abang. Tapi itu tadi, si Abang suruh nyari hotel dekat jalan depan sana. Hotel? Ngapain sih hidup di hotel? Kesian kan mahal. Biarin aja dia nginep di sini, mumpung anak-anak gak ada. Saya tinggal sini aja ya, Bang. Sekarang. Kursinya baru ya, Pak? Iya, Neng. Murah kok. Yang beginian emang lagi model. Bang, ngapain sih diri situ aja? Duduk kenapa? Lagi saya ya, Pak. Jangankan beli kursi baru. Listrik jak dipadamkan di sana. Gitu ya, Neng? Neng, cobain ngapa nih kue? Ngomong-ngomong, tuh gigi nggak sakit tapi digituin? Ya, gitu deh. Ini pun dulu Bang Yaya yang pasangkan. Tapi gitulah, pas pasang langsung tinggal. Tahu, mungkin males kali cuman sama kawat. Bang Rahmat masih seger ya, Pok? Ganteng, Gi? Ya, dia mah playboy, Neng. Dulunya, Neng, susah banget udah dapetin yang beginian, Neng. Yang ngantri banyak ya, Bang, ya? Bang,
Neng Desi ini belum punya anak. Tadi dia cerita gitu sama Ayah. Oh, dia sih rajin sekali dulu. Sekarang enggak lagi. Mungkin benar dia udah ada yang lain. Laki-laki emang begitu kali, Neng. Pengennya dilayanin mulu. Kira kagak capek apa? Iya. Ini juga nih dia nih. Kalau kagak direm-rem, mintanya minta mulu dia. Bisa juga ya, Neng. Kalau kagak dilayanin, ntar takutnya dia nyerong lagi. Kontol, kontol, kontol. Itu laki gue. Udah, duduk. Kopinya tumpah nih, ntar kopinya tumpah. Duduk. Udah biarin abang aja. Nggak apa. Saya rasa abang ini tipe setia lah. Nggak mungkin main gila. Ya Allah, udah maghrib ya? Neng, aku mau ngunci pintu belakang dulu ya. Iya. Neng Desi kalau mau wudhu, nyusul aja ke belakang ya. Ayo, bang, kasih, bang. Motor lo tuh masukin, ntar dibuat maling lagi.